Oh, si baju hejo. Bebaturan di Latif. Bebaturan aing teh tah. Ini kan banyak sekali teman-teman katanya sosok si hejo ini dari pantai selatan. Iya. Sebetulnya di mana? Ini dari mana sebetulnya? Di mana? Oh. Kunaon atuh? Heuh resep bageur naon. Oh Latif teh. Polos. 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 Demi Allah, ieu mah tahdinya bisa terpercaya. Panjang. Panjang huuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Dan teman-teman, ini adalah masih konten lanjutan dari video saya sebelumnya, di mana di video ini saya masih berada di kediamannya di Latif. Di mana di konten kali ini saya bersama rekan-rekan ingin memediasi atau ingin berkomunikasi dengan salah satu teman di Latif yang selama ini menjaga di Latif atau mengikuti di Latif. Dengan cara kita akan menarik atau memasukkan ke mediator salah satu teman di Latif. Agar tidak penasaran, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Nah teman-teman, seperti biasa di Latif ini, bagi yang belum tahu, bagi yang baru menemukan video ini, di Latif ini adalah anak indigo ya. Anak indigo yang sudah terkenal, sudah 3 tahun kebelakang di Latif ini sudah viral. Di Latif ini kenal dengan teman-teman gaibnya. Yang sering disebut adalah si Hideng, si Bos, si Rako, sama si Jipang. Nah di konten kali ini, saya bersama mereka penasaran ingin ngobrol, ingin komunikasi langsung dengan salah satu teman di Latif. Selama ini kita hanya bisa komunikasi lewat di Latifnya ya, atau dengan alat indigo-indigo lain. Tapi di konten kali ini kita agak berbeda. Jadi kita akan memasukkan ke tubuh mediator. Nah, seperti apa nanti teman di Latif akan bereaksi? Simak video ini sampai dengan tuntas. Nah, teman-teman, seperti biasa saya ditemani sama Kang Kohir sama Kang Ampak ya. Saya masih sering. Oh iya masih silang. Iya. Gimana? Oh siap. Sabar dek. Nyatip. Boleh kan sekarang Kang Aang sama rekan-rekan ingin memasukkan salah satu teman di Latif ke Kang Ampak, boleh ya? Menarik, ditarik. Boleh si Hejo. Si Hejo ya. Oh si Hejo. Atau nanti si Hejo aja nutup butuh nama si. Tapi untuk penarikan pertama si mungkin. Si Bodas. Oh, si Bodas. Oke. Okay. Mungkin penarikan pertama sosok si Hejo dulu. Oh, nanti biar satu-satu. Penasaran nih soalnya si sosok si Hejo ini sebenarnya siapa sih? Apakah betul Nyilor Kidul? Jurig Hejo. Oh, berarti bukan nih berarti. Nanti keungkapnya nanti kalau lebih jelasnya kita ungkap nanti ya. Kalau sudah diungkap dan kita ajak bincang-bincang, nanti baru ketahuan bahwa sosok si Hejo ini siapa. Jadi pada video kali ini kita sangat berbeda ya. Berbeda. Jadi mungkin bisa disebut salah satu episode terbaik. Iya. Termantap. Dari dulu-dulu ini belum pernah belum pernah diungkap. Ini spektakuler, eksklusif hanya di channel kita. Amazing, parah. Amazing. Dari mulai channel saya Kartika Hero TV, Misa Selina, Jejak Explore, Nur Yaman Channel sama Kreasi Film Channel. Ya. Tidak lepas dari channel-channel yang tadi saya sebutkan. Nur Yaman Channel kasihan kata kuncinya. Ya udah nanti nunggu teman dulu satu lagi ya. Kita akan langsung memediasi. Jadi pada konten sebelumnya kita belum pernah diungkap secara ditarik dimasukkan ke badannya. Siapa gitu belum pernah ya? Belum pernah. Pernah. Cuman diterawang dan itu penonton juga pada greget mungkin. Bisanya cuman gini. Ini nah. Episode terbaik. Ya, pokoknya belum pernah kan dari awal kayak kualitas gambar terjernih. Oke. Suara bass Samsung. Kedenger ya? Cut. Oke. Kita callingan dulu. Di mana saja di mana? Tak berarti ya weh lah. Tok. Di bendungan. Tok. Kita baru suruh. Berarti nu kak nu wis di asupkeun teh Hejo we. Hejo jeung Sebodas. Masih boleh. Relatif, relatif ya. Oke, tong dina panas.
Tip. Sini. Atip. Iya teman Atip. Sampurasun. Rabes. Assalamualaikum. Rabes. Bukan muslim, bukan. Yes, iya, iya sarang saya, iya sarang saya. Si baju hijau. Oh, si baju hijau. Bebaturan di Latif. Bebaturan anu aing teh tah. Aing ka Latifnya ah teh ka Latif. Nya pisan ka budak eta teh. Nya naha wat hayang jeung si Latif? Di dia, timna di dia. Si hijau ieu teh. Itip si hijau tip. Si hijau tip. Si hijau ieu. Ai anjeun teh sosokna naon? Alright. Oh. Iya tah. Oh. Oh, enggak bohong berarti. Iya, sosok saya, Cok. Cek ya. Untuk panjang. Cicingnya di mana? Cicingnya di mana? Coba atuh Atipna di geruan Atipna. Atip kata ya. Atip. Oh, berarti sosoknya teh pondok itu asli nama. Berarti tadi nyebutkan panjang teh bohong. Bohong tadi mah. Atuh sok heureuy geuning. Heureuy mah resep. Ah. Nah, eta lamun abdi kan pernah eta aya orang Indo nembongan. Sah kata. Eta teh baturan kene. Oh, baturan kene. Nu di kandang sapi. Tah bener eta kandang sapi. Nu hideung. Hideung. Maksudna kumaha tah? Balad naon? Nya. Nyapa tah ngaganggung. Nyapa. Henteu teu ngaganggu. Henteu. Atuh sok megatan jalan. Kepada teman baru euy. Terus nu di Cikondang ya? Hideung deui eta, di awi. Sarua. Nyapa berarti. Nyapa. Oh, no. Dia bisa ngigel. Wing. Bisa ngigel teu? Atipna kali Atipna. Ini teman Atip saya. Oh, ya udah. Udah. Dalam takutnya. Bahasa Indonesia teu. Bisa sedikit. Ini kan banyak sekali teman-teman katanya sosok si Hejo ini dari pantai selatan. Iya. Sebetulnya ya. Di mana? Ini dari mana sebetulnya? Bingung nggak bisa kena. Bohong ya. Saya jerat nasanya, nasanya tanah. Kapan tanah? Di mana? Oh. Di sebelah kanan. Kanan. Berarti bukan dari pantai selatan. Kan? Lain. Mitos. Oh, ada kembali. Ada barang Malaysia. Oh, kembali kita. Oh, jadi selama ini kita itu dibohongi. Oh, campur aing. Dosa. Dosa atuh. Enggak lamun badak di salaman. Asli nama aing. Oh, asli nama jadi. Nama mitos di pantai selatan. Bohong. Oh, bohong. Asli aing mah tadi dinya tah. Aika Latif resep ku naon atuh? Heeh, resep ku geur naon. Oh, Latif teh polos. 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 Heeh. Ngenduka engke. Budak Allah wae. Maksudna duka engke kumaha maksudna? Ya maksudna duka engke ka payunan mah kitu. Heeh. Ya padah ku resep ka. Ayeuna berarti nuju resep. Oh, engke mah moal resep meureun. Ya mudah-mudahan. Allah wae, begitulah. Masalah katinya nama. Teuing artinya. Heeh. Ayeuna weh resep. Nyari mana lah? Nah, ya teh berarti ya arurang kah dia teh ngaganggu teh? Ya. Enggak. Ada unsur ganggu kayak enggak mah? Ganggu besar lah, wae. An, ini yang manusia, wae aing mah. Besar. Nah, ya nak nanya, ya kau. Sok. Ternyata makan batu ali. Ayah batu ali yang batu ali warna hijau. Si bangsa anjen. Tiba saya kau ingat nih sarua. Ti anjen. Ti aing. Ulang bohong kade. Entah demi Allah ya Rasulullah. Oh Islam. Lain itu bolehlah kulo. Lain. Islam berarti. Islam aing mah. Berarti iya anjen lain itu nya. Lain. Tah uing tah. Demi Allah uing mah tadinya bisa itu percaya mah. Panjang. Panjang. Wah. Apal yang Bapak Haji. Nya mora kada duluan aing mah tomo. Oh. Ngambok teh biasa. Ngambok biasa we tuh. Ai Pak Haji teh saha? Dunungan. Pak Haji teh saha? Tadi ieu teh rumahna teh. Nyimpen. Memang goyangna kieu wae gitu. Heeh. Cik sok kebuka kagagahan na mana nama. Wah. Oh, bab. Eh bagus. Tas kan. Tas. Ayo gagah ai. Gagah. Teng dong sieun. Oh, siap. Sok rek nanya naon deui. Heeh. Eta lamun nyingsieunan sok kumaha nu nyingsieunan. Cicit.
cicit. Naon tah? Eta tah. Eta manuk. Oh, sana manuk. Ngiringan batur kumaha? Batur anu goler, batur ada. Heeh, anu goler. Bongana. Ai manusia aja enak kalau dupa kekeu mah tamputan ka aing ka sarua wae aing. Oh. Ai sarua makhluk. Itu kan mau. Asa wau sa eutih. Asa wau sa. Kana gede wauhna atuh. Nyaho katudanya. Ai ka ieu wau teh ka ieu ka ieu ka ieu. Tinggal ika bener. Mau henteu. Sarai raya neng. Oh, raya raya. Bela berang urang. Ulah urang. Bodas bener. Oh. Rai raya anak kumaha ta? Rai bodas, rai beureum, rai hejo, rai pias. Raya bodas. Nah. Nah. Nah, si adik ya. Sangat ngerti. Ngerti 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 ngerti. Harunya itu maras ya, rasia. Kan ini. Rasia tibani. Ngajikeun badan. Aku ada sewa. Ngaranna saha ngaranna? Ngaranna saha? Sawing. Heeh. Supa. Saha? Saha. Sang. Sa? Supardi. Supardi. Lain. Supardi. Satu Suparta. Lain. Sa sa. Suparta. Lain. Nah, itu tuh jerik atau biasa. Oh, aing mah teu jerik da aing. Si Hejo. Lain lain. Eta mitos. Oh, anu mitos eta mah Hejo. Anu ieu berarti nya anu make istilahna korban bodas nya. Eta eta siapa bisa goblok. Oh. Tapi mau disebutkan. Oh berarti nu tadi di diobrolkan. Ontong atuh entar. Entong ulah eta mah tuh. Berarti ai nyebut teh Mbah Aki di dieu teh aya nu nyimpen. Nya. Asahan nu nyimpenna Bapak Haji. Eta si Haji Haji teh. Oh. Bapak Haji aya Bapak Haji jeung ieu. Mah Ufi sana tuh eta. Asa sama Ustaz Sirim mah. Saru. Oh saguru sa ilmu ulah ganggu gitu. Kapan beda? Jadi sama muslimah kudu silih Bapak Hayu. Silih hajongan. Gitu. Dasar anu di dieu makhluk di dieu manusia. Iya. Tapi ngabaroho. Tong bari kikitu anu teh capek ngobrolna. Cicing. Heeh. Bade kumaha da kada kieu berenan kuduna. Oh, lakitu. Da ai. Da teu buka sapu. Teu buka sapu. Hayang mah lempang nih. Kiki aneh lempang. Coge. Nah, oh hayang mah. Hayang mah kadapa ngan. Aki berarti pangapungkurna asalna ti mana? Mbah. Ya sausul Mas. Kayak gitu. Katurunan mah Angga. Di lu. Sana si Cirebon berarti. Disebutna teh. Katurunan. Katurunan. Anu itu tong wasanan teh. Apalan sia Mas. Tah, geus kajen tong disebutkeunnya. Tos lawas ceuri kuing mun disebutkeun. Entong atuh. Oh, nya toh. Terus terang mun disebutkeun eta. Nyari kitu rek ge mangga wae. Entong. Anu penting mah sih hargai. Iya. Entong, tambahna rahasia eta mah rahasia. Mudah-mudahan ku abdi didoakan ku teh. Sing tere ngamalik. Amin. 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 Keluargana pada sehat. Anak anak istrinya. Ya abdi kesaruba masing-masing. Ya Allah. Wah enggak ganggu aku mah. Eta mah nembongan mah biasalah. Namun jalma teh mah meureun. Kenalan. Itu sarua ngaliwat urang pas. Dengan saudara mati lain intina. Uing. Heeh, lain intina ngaganggu rek. Kumaha datang mah urang sarua. Heeh. Itu rek ngaliwat. Manusia rek ngaliwat sarua. Jadi sami-sami paliwat tah gitu. Berarti itu sosok Mbah teh naon teh aslina? Mbah Karuhun Mbah naon ya? Nya, Karuhun bisa. Sosokna naon tah? Susun siapa? Karuhun. Karuhun encay ka lu ampun sama. Itu ada aing teh. Aduh teh Karuhan. Susun. Siapa? Susun berarti. Ya susun gitu. Susun kiranya. Karuhun Karuhun. Berarti apa? Aya cicing wae. Istri-istri. Nya ngoron apa? Eta berarti keseler. Naon eta teh? Naon eta teh? Naon eta teh kikitan teh? Naon kikitan teh? Berarti berarti boga ker ka awewe atuh. Oh, nya mah rendah aek mah. Oh. Oh, oh aya aya sia lapadem apaleun. Oh, aya bagian. Lapadem sia. Aya bagian kana. Naon sia mah sagala rupa? Oh, lapadem. Anu ti mana anu ti kaler anu ti kidul ti kulon? Insyaallah sia mah. Apaleun. Mak istilah nggak bohong. Oh, berarti si Mbah Man baru nggak bohong kawing berarti. Bohong kan mana mah? Baru tuh mulai arah gue sih. Oh, ayo nama. Kita rumah singkatnya mau nuti mana ke? Mau mas seperti sih ya. Si Mbah Jelma jujur. Oh, jujur. Baru rumah nggak bohong. Mau mau bohong. Atau Aika Aika Abdi suka bohong ya nah. Dan memang aku kebatu ke era kasih iya. Oh, nah, hargai. Berarti selama ini sosok si Jo kita itu dibohongi. Nah, guru lagi ya mah. Kabeh oge insyaallah iku sieun mah. Heeh. Insyaallah. Ya,
Karena ayah naon, cik ayah naonan, ayah naonan di kangkung. Wah, sudah gagal rupa. Nyatos mungkin ya, intinya. Asyik mah nyasok. Tim-tim dia, nyapuri oge gitu mana. Ya, alhamdulillah anjina. Beri sangsara gitu. Beri sangsara gitu, sekak lakonan. Tinggal pake nasi ya. Pakai naon, pakai baju. Ini pokoknya mereka pakai naon, wae. Kalau yang sering kayak tambah bisa. Bisa. Nu potong suku bisa. Oh. Ini yang masuk baru ya Allah harus. Tapi Allah anu kadisna, Allah anu kagungan. Itu yang masyarakat tukang lantaran. Nah, kayak kata Allah Subhanahu wa taala. Sok rek naon, sok naon sok. Cak aki ya cik papata ka Arab ni tah kangki aki naon tak kudu kumaha ye. Nya sok we. Lalaksanakeun narik arus hatina kieu mah. Sok wong silidukeun cek abdi nya. Abdi sing. Mudah-mudahan abdi geus sing ditarima ti Gusti nya. Amin. Abdi ge anu akeun anu didaring. Mun usaha sing saya saruk saya. Sing kaparangi henti dina mah kitu. Amin. Abdi mah nyarios talain bohong. Da si Wan mah yeu ngalukur diteuneun ku wing kuwe. Demi Allah ya Rasulullah wing tah nu ngomongna makhluk wing mah. Demi Allah ya Rasulullah, Allah anugerah mina tu. Aduh mama mata antren, diri Siwan, Siwan aku dipilih meraga ungkul. Alhamdulillah Siwan oke, ya iya tidak masuk, ya guru abdi oke gitu. Sok, insya Allah, lu di dalam wilayah dia, insya Allah. Mudah-mudahan. Ngawur. Ngawur, aman, aman. Itu sudah orang lain. Pang nyampaikan doa abdi ka Gusti Allah menya seperti nu hejo eta mitos di pantai selatan itu bohong. Berarti engke mah ulah ngabodoi atunya. Karunya latifnya, karunya latifnya. Dan lupa kuno dari aku selama nggak baru bohong apa sih kayak. Hari hari. Nah eta udah ajak dia itu bukan dia itu barohong. Kalau bawa mitos. Nah eta ki nu sosok si hidung. Si bos nu disebut di Latif sahawa eta teh. Nu di mana? Nu di Dideung si bos si nu ngilu ka Latif. Si Jepang. Wah, termasuk eta mah dah. Duh ganteng lah eta pemberena si Etik sak digedekeun. Dua Etik sak digedekeun. Naonnya manusia pan? Tah, geus teh aneh lah. Itu kudu dibejakeun eta mah. Sok atuh buru tengah nyawa si sok. Biasa teman naon wing oge. Nanya ya. Mohon mah aja elah. Nanya, mohon sari anjen nya nanti dia. Nya, udah demi Allah. Benar. Malah bohong. Mun wes lakan masih lu bohong deui. Tahu ing metu. Ya bisik diantar ya ping metu satu si cing ing metu. Sawah tuh. Tadi katengali sosok nano. Pokok cara itu etik. Panjang mun mana mana jalan nya terus terang. Lamun maneh nang ngaliwat jalan mah kawing. Hampura mah tahu teu punten. Ya udah wes. Oh, sarua. Anjen muslim. Lah muslim mah Allah udah muslim rahmatan lil alamin. Iya, amin. Hargaan. Iya, iya. Ya sileh istilahna aya. Kapan manusia meninggali ka uing? Iya. Kapan uing meninggali ka manusia meninggali? Kudu sabar. Sabar. Sabar anjen makhluk Gusti Allah. Makhluk Gusti Allah. Makhluk anu dimulyakeun ku Gusti Allah. Iya. Anjen ulah ngarahkeun anjen gagah. Nya teu gagah. Posisi silana anjeun. Asar wae Allah nu kaduhna. Sarua nya. 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 Ya dengeun kan ulah ngomong. Mun mangga atuh. Ayeuna kieu posisina. Anjeun teu bisa katingali ku manusa. Anjeun nu leuwih ningali ka manusa. Nya. Tah anjeun ti sareng ayeuna ka hareup. Mun aya nu ngaliwat atawa aya nu neang cai atawa kumaha, anjeun ulah sok ganggu. Anjeun ngahindar. Nya. Posisina. Nya hayang abdi mah kitu sakit ngadeng. Kak dekat abdi mah ya nu ngomong ya. Lamun teu ngadeng nu ngomong ku kaula anjeun dirameus. Anjeun bisa hancur. Ulah. Sami abdi. Sering ngadenge nu neang cai, nu istilahna ayeuna nu kadieu nu kumaha sok goler atawa gering kumaha. Tak aya lagi aya nu gering posisi teh. Sakitkeun ku anjeun. Ya insyaallah sok wali mah tuh. Sok. Insyaallah sagar. Ucap kitu. Duga ada yeuh. Tongku kuring ku anjeun, datang anjeun. Wali mah tuh sinya. Insyaallah sagar. Ucapkeun lapat eta. Wali mah tuh sih bener sok yang sobat teh. Sami teh sok. Labi ge Gusti anu ngeun mah kitu. Tah, upami anu ngaliwat ka dinya teh punten ka dari abdi. Penyawanya tak lamun gering, tak etan tadi diusapan kula pad. Ayah nama ulah. Mana mon? Nyasok. Nyasok.
karunya kekian sate abdi mah sanes zaman Musa biasanya kekian ngaran muslim oh di bongkok nah teh ya tah ya udah gitu abdi mah lempang oh tapi bisa wing marek lempang nya kumaha kiki aki oh eta mah goyang dunang nah sok dipaksakeun mah sok agak misalkan dipercaya mah sok eta suku siwan agak mah bisa heun da leuleus anu teh kieu wae oh berarti ora ieu teh nya ora tapi mau mah teh aslinya orang so sapna orang dengan posisi teh istilahna masuk ganggu lah oh berarti lamun mewujudkan wujudnya sosokna orang hejo teh ya meureun oh berarti lamun sosok aslina kumaha eta ulama nya lain posisi ulama ieu emang muslim muslim ya atuh ieu aya nu nendeut oh eta yang keluar teh yang keluar oh geus leres geus ieu geus iya sok kasian 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 nu Kang Haji tadi Pak Haji Jangan. Oh jangan. Kalau rene keluar kan. Kita pokoknya ulah nu nguruskeun. Ya kasihan ya. Ya udah kan. Ya kasihan ya. Udah kalau ngene. Singkarunya ga uing pamangan. Kalau mau nutu ditu mah ulah. Ulah ngucapkeun ya udah cukup lah. Kita nanti penjelasannya di luarin aja. Kumaha rek kumaha bebas rek kumaha. Hanya nih keluar sorangan tadi kalau ngaku kaula. Abi keluar sorangan. Sarwa Islam si Iwan. Islam sarwa si Iwan rek karunya. Halo. Sadar kan? Istighfar, istighfar. Kalau keluar lah keluar nih yang anehnya kenapa dilatipnya? Takutan padahal kan ini si Hejo tip. Iya itu mana? Nah, ternyata sosok selama ini yang kita kenal si Hejo dari Pantai Selatan ternyata ini ada dua sosok. Hanya ular satu dari sini, satu ular ya. Yaudah. Satu dari sana. Penjelasannya tadi ada dua sosok pertama. Dari sana satu perempuan. Yang ini masuk sudah dionang ini udah masuk duluan. Oh, yang pertama ini, mungkin. Nah, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua yang pertama dari sana tadi. Oh, yang dionang yang dari sana. Nah, yang itu yang dibilangin sihirnya yang pakai baju itu baju hijau. Nah, itu. Terus yang kedua dari sini. Oh, yang dari pohon itu tuh. Berarti barengan ya? Bambu. Bambu kuning. Heeh. Yang sosoknya emang ular juga sampai dia panjang. Yang di sini panjang. Yang di sana. Berarti yang pertama tadi yang pendek yang dari pendek. Sana. Oh, iya. Oh berarti tadi masuk langsung dua-duanya. Iya. Oh. Langsung dua-duanya. Gitu. Jadi yang pertama kita narik kan masukin dari sana. Nah, yang dari sana mungkin istilahnya ya auranya mungkin ada agak lemah, dia keluar masuk yang ini. Oh. Berarti dia keluar dari sini langsung masuk gitu ya. Berarti yang di sana ular, yang di sini sama ular. Dua-duanya ular. Oh, banyak ular di sini ya? Makanya setiap kita ke sini pasti selalu dihadang sosok ular ya. Nah, jadi posisinya enggak satu sosok, dua sosok lah. Bisa yang di sini sama yang di sana. Yang pertama di sana yang pakai baju hijau. Yang di sini yang ngasih cincin. Nah, cincin ini. Oh, yang di sini. Nah, yang ngasih cincin. Cincin yang ini ya. Nah, ngasih cincin ini. Yang di sini nemunya cincin di sana katanya lagi istilahnya gali tanah nggak betulin istilahnya atipnya ke sini tip coba tip nah, atipnya ke depan tip temunya sama bapak ini oh kat ditemukannya sama bapak maman berarti ya oh berarti ini bapak ini menemukan bapak tip oh kos ayah iya nak mencan sama teman ayah nak anyar batunya aja yang ketemu ini deket sama istilahnya anak ini. Oh, berarti dekat sama anak relatif, Pak. Iya. Iya, sama anak. Jadi posisinya gimana ya? Makhluk astral tuh ya istilahnya dominan. Tempetin inilah. Senang ini, ya. Senang. Iya, senang gitu. Jadi posisi istilahnya apa? Anak ini jangankan istilahnya sama makhluk astral, sama manusia manusia pun tukang spiritual tahu. Oh tahu jadi ya. Anak ini begini. Oh berarti patasan kita banyak yang ngomen yang punya mata batin bahwa atipnya gini berarti emang benar ya. Ini ya. Sama istilahnya orang yang istilahnya tukang spiritual maunya dimanfaatin. Gak kan anak kecil nggak boleh istilahnya dimanfaatin. Iya benar. Ya makanya kan kami tidak mau ngasih tahu alamat. Tapi youtuber lain banyak yang ngasih tahu kayaknya makanya. Banyak yang berdatangan ya. Kalau kita di silent, kalau kita hanya privasi. Orang, masa ya, orang-orang ya, tertentu aja lah gitu ya. Yang udah gede, udah dewasa, itu bisa milih dia sendiri. Dia mau jalannya kemana ya silahkan. Kalau istilahnya masih segede gini, ya suruh sekolah dulu lah. Iya, kasihan. Ya. Nanti kalau mungkin udah dewasa, baru dia memilih sendiri ya. Memilih sendiri. Saatnya berarti. Jalan hidup sendiri. Kalau segede gini, ya
tolong-tolong lah. Dijaga ya gitu ya. Jaga dulu. Atip engke lamun terus gede pesantren we nya. Jadi ustaz we nya. Jadi ulama besar ya. Ustaz ulama besar. Soalnya atip teh istimewa ieu teh. Ya lah. Mungkin di konten kali ini kita dirasa cukup ya teman-teman. Nah, mungkin di konten selanjutnya ingat jangan lepas dari konten kita-kita. Nantikan yang... di konten selanjutnya kita masih akan mengungkap tentang relatif. Oke, okay? Dipantengin terus ya. Pantengin terus. Kualitas jernih. Oke, okay, Kang, terima kasih. Mudah-mudahan Kang selalu sehat, Tip. Ayo, Tip. Nuhun nyatanya. Oke, teman-teman, itulah tadi pengungkapan salah satu teman relatif. Ternyata di luar dugaan, yang awalnya Pak Kohir itu memasukkan salah satu si Hejo, tapi ternyata yang datang ini yang di belakang saya ini nih. Dan ternyata sosok si Hejo itu selama ini kata yang dimasukkan ke media atau kita itu dibohongi. Jadi sosok si Hejo yang ada di sini itu katanya mitos. Hijaunya hijau, cuman katanya itu bukan dari pantai selatan. Wow, emang ya yang namanya jin penuh dengan tipu daya. Mungkin teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari tayangan video ini dan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi. Saya pamit undur diri, saksikan terus video-video dari Kartika Hidup TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.